Pada suatu masa, di laut yang dalam, di bawah kerajaan laut nan megah, terdapatlah gerombolan ikan hiu besar yang berbahaya dan ditakuti. Gerombolan hiu memperlakukan makhluk laut lain dengan buruk dan menakut-nakuti mereka dengan gigi yang besar dan tajam. Yang paling mungil di antara mereka bernama si hiu cilik. Ia suka berdansa dan bernyanyi. Hey kau, menyanyi lagi? Hiu seperti kita tidak mengenal nyanyian Baby Shark. Mengerti kau? Karena kita adalah gerombolan. Tapi, tidak. Aku tidak seperti kalian. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Diam kau. Itu tidak masuk akal. Hiu-hiu jahat mengajak hiu cilik berenang ke bagian gelap dari lautan di sebuah goa tempat tinggal penyihir laut Vega. Ular penjaga yang semestinya mengawasi terlalu sibuk mencoba makan es krim rumput laut dengan dua kepalanya. Wena, sekarang giliranku. Itu punyaku. Si ular bahkan tidak tahu jika gerombolan hiu lewat di dekatnya. Hiu cilik dengan malas mengikuti kakak-kakaknya yang jahat dan bertemu dengan penyihir laut Vega yang berwajah seram. Akhirnya kalian datang. Dari semua makhluk laut, kalianlah yang paling aku percayai. Tahu kenapa? Karena kami gerombolan hiu paling besar, berbahaya, dan paling menakutkan di lautan. Benar sekali. Aku lapar. Carikan aku lumba-lumba mungil untuk mengisi perutku. Tidak masalah, penyihirku. Persoalan mudah. Gerombolan itu segera meninggalkan goa untuk memenuhi permintaan Vega. Mereka berenang begitu cepat sehingga hiu cilik merasa kesulitan mengikuti. Kadang ia bahkan terjepit di antara sirip besar kakak-kakaknya. Ia membenci rencana mereka. Sementara itu, pada kerajaan laut nan megah, tiga duyung cantik putri Raja Poseidon sedang bermain di ruang istana laut. Arya, putri bungsu tercantik, bisa hidup di laut menggunakan ekornya. Dan ketika menemui suaminya, Pangeran Edward, ekornya berubah menjadi kaki manusia dan bisa berjalan di daratan. Kurasa inilah yang kau butuhkan. Kau bisa berjalan dan berbicara. Benar, aku bisa jalan dan bicara. Bersediakah kau bercerita kembali kisah mengenai kekuatan ajaib Sang Raja Laut? Satu hari, kala semua ikan laut menikmati musim panas di laut, Dolphy si lumba-lumba kecil berkunjung ke kerajaan laut untuk mengunjungi sahabatnya, Putri Duyung Arya. Raja Poseidon mengatakan bahwa Arya sedang tidak ada, tetapi sedang bersama Pangeran Edward di darat. Lalu Dolphy memutuskan untuk menemui Arya, sehingga ia berenang ke permukaan. Namun, gerombolan hiu melihatnya dan mencegatnya di jalan. Hei bos, ada seekor lumba-lumba mungil, seperti yang diminta Vega untuk makan siangnya. Benar, kuhitung sampai tiga, lalu kita kepung dia. Satu, dua. Namun hiu terbodoh melompat terlebih dahulu sebelum kakaknya menghitung sampai tiga. Aku belum menghitung sampai tiga. Hiu cilik melihat kejadian itu dan mencoba untuk menghentikan usaha kakak-kakaknya menculik si lumba-lumba. Berhenti, berhenti kataku, jangan sakiti dia. Namun kakak-kakaknya lebih besar dan kuat, berenang melewatinya untuk menangkap si lumba-lumba kecil.
saja aku hiu yang besar dan kuat. Tentunya aku bisa menghentikan mereka. Aku harus menyelamatkan hidup lumba-lumba kecil itu. Hiu cilik berenang menyusul kakak-kakaknya dan memikirkan cara menyelamatkan si lumba-lumba. Sementara itu di pantai, Arya dan Pangeran Edward sedang bermain lempar batu di dermaga istana di samping lautan. Dermaga itu merupakan pintu depan bagi Arya. 5, 6, 7, 7. Giliranmu. Perhatikan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya ampun, kau menang. Katakanlah harapanmu. Kuharap kau mau bernyanyi untukku dengan suaramu yang merdu. Here's my home, deep blue sea. Everything is fine, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Namun, tidak semuanya berjalan mulus di lautan. Pada bagian gelap di lautan, lumba-lumba kecil Dolphy menangis di dalam penjara. Tolong, adakah orang di sana? Aku terkurung di penjara. Mengapa aku ada di penjara bawah tanah? Tolong aku. Tolong aku. Aku tidak mau dimakan. Hei, kami menangkapmu dengan sengaja. Mengerti? Dengan sengaja. Sekarang diamlah. Kau ini tawanan kami. Berhenti bermain-main dengan makananku, ular. Pergi sana, jaga gerbang. Wah-wah, ini si lumba-lumba kecil sahabat Arya. Terima kasih atas kedatanganmu saat makan malam. Dolphy ketakutan. Namun sesaat setelah penyihir laut Vega berlalu, hiu cilik berhasil menyelinap masuk. Mencengangkan betapa keamanan di gua penyihir sangat mudah ditembus. Dolphy langsung merasa ketakutan. Hai, jangan takut. Tidak apa-apa lumba-lumba kecil. Aku tidak seperti kakak-kakakku. Aku tak akan menyakitimu. Benarkah? Kau tidak sedang mengerjai aku kan? Tidak. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Hiu cilik berusaha menggerogoti jeruji penjara. Namun penjara itu kuat sekali. Arya, kita harus memberitahu Arya. Ia sedang ada di darat, di istana dekat laut. Ia bisa membantu. Hiu cilik mendengarkan kata-kata Dolphy, lalu berenang ke permukaan air. Di daratan, Arya dan Pangeran Edward menceburkan kaki mereka ke air kala menyaksikan matahari tenggelam. Namun kemudian, mereka melihat sirip hiu mendekat. Hei, apa itu? Sirip? Hah? Lumba-lumba? Itu hiu. Hati-hati, pangeranku. Hiu cilik mendekati dermaga dan menjulurkan kepalanya ke permukaan air. Jangan takut. Aku hiu cilik. Sahabatmu lumba-lumba kecil dalam bahaya. Ia menjadi tawanan di Gua Vega. Dolphy? Sampai nanti, Edward. Ya, tapi apakah si hiu tadi yang berbicara? Ketika Arya terjun ke lautan, kakinya menghilang dan ekornya muncul kembali. Arya dan hiu cilik menyelinap melewati si ular ketika ia sibuk mengejar ekornya sendiri. Namun penyihir laut telah mengamati Arya melalui bola kristal ajaib. Wah-wah! Kurasa kau kemari untuk menyelamatkan sahabat kecilmu. Aku mendapatkan dua mangsa sekaligus. Vega mengejutkan Arya dengan tinta beracunnya. Digunakannya tentakelnya untuk menembakkan tinta itu ke arah Arya. Namun Arya berhasil menghindar. Ketika Arya menghadapi Vega, hiu cilik menemukan kunci penjara dan berhasil menyelamatkan Dolphy. Arya tak mampu mengalahkan penyihir laut. Jadi, ia mulai mempergunakan kekuatan keajaiban laut yang diajarkan ayahnya. Air laut mulai bergerak layaknya angin dan cahaya dan menghentikan semua serangan bola-bola tinta yang menyerangnya.
Rasakan itu dan ini. Apa? Mengapa kau bisa menghentikan semua? Berhentilah menyakiti yang lain, Vega. Itu bukan tujuanmu di sini. Hiu cilik sudah menyelamatkanku, Arya. Sekarang segera kita pergi dari sini. Arya membuat perisai pelindung untuk mereka bertiga. Lalu mereka pergi meninggalkan gua itu dan berenang menuju kerajaan laut. Wow, perisai pelindung itu hebat sekali. Wah, perjalanannya jauh sekali ya. Apa mereka punya kudapan atau yang lain? Maaf, aku sudah salah sangka, hiu cilik. Kukira kau jahat karena berada dalam gerombolan hiu. Tapi kini aku senang, ternyata kau teman. Terima kasih, aku senang bisa punya teman. Aku tidak pernah suka bergabung dengan gerombolan hiu itu. Tidak apa-apa, hiu cilik. Kau tidak harus menjadi anggota mereka. Tinggallah di kerajaan laut bersama kawan-kawanku. Hiu cilik menyukai kerajaan laut dan senang menyanyikan lagu kesayangannya untuk kawan-kawan barunya. I'm baby shark, di-di-di-di-di-di, baby shark, di-di-di-di-di-di, baby shark, di-di-di-di-di-di, baby shark.